it's still not changing. At least we try. Di semua platform yang illegal ni, so apa yang kita hanya boleh lakukan adalah kita harus ingatkan kepada penonton, dan benda ni boleh juga menjadi pengajaran kepada production yang akan membuat lebih lagi di masa akan datang. So kena jagalah barang tu kan, dengan hidupnya. And actually the good side of leak. The good side of it is I think orang yang ada astro tiba-tiba tengok Project iCouncil, and everything that is like, you know, hashtag Project iCouncil di Twitter dan di Facebook, semua cakap oh ni, tapi tengok daripada mana? Tengok daripada Telegram. Dan dari situ juga sebagai duta astro tahun ini, mungkin astro boleh mengambil tindakan jugalah dari segi benda-benda yang macam oh susah nak download and this and that, and for further future punya responses towards people. Apa yang cakap oh Astro susah download, kenapa Astro ni ada Astro Fiber, kenapa ada Astro ini, banyak sangat cabang Astro ni. Dan mungkin disebabkan leak ni lah, dia punya hikmah dia adalah untuk Astro upgrade in the future, untuk banyak lagi orang yang boleh tengok Astro dan boleh lagi maju di industri sini juga. Mungkin. So we take that, we'll be okay with that for now. I didn't come across that. Tapi dari segi marketing strategi, oh tidak kot, mungkin tidak. Bukan mungkin tidak, memang tidak. Sebab kita dah bekerja tunggu selama 55 hari. So cerita tu pun adalah, it's a solid story. All the cast bekerja dengan keras untuk menyampaikan message, untuk membuat marketing yang I mean, as cheap as that, it's not us lah. Bukan kami. Ada betul ada salahnya. Dari segi betulnya adalah kita memandangkan talent lah. The talent don't fade kan. Dan quality, dan apabila kita mendapat quality tu, orang tu takkan hilang lah. It's not one hit wonder. We're not talking about we're being in the industry for 1 year, for 2 years, 3 years. We're being in the industry for a lot of years. You know, 10 years acting, maybe another 10 years directing. Tapi banyak juga spekulasi yang bila orang tanya, orang cakap yang oh it's supposed to be like this, you know, actors supposed to be not to have followers and stuff like that. Tapi you kena ingat juga yang we're doing business. You know, acting, seni adalah juga business, you know. We can't mix them both. Tapi the TV, you know, TV stations we're selling. That is what I'm saying. And quality product, and semua produk adalah quality. It depends on how you watch it. Kalau I rasa produk A tak quality, tapi ada orang lain rasa produk A ni quality. So it depends on people actually. There's no right and there's no wrong. And ramai je cakap yang oh kenapa cast yang macam tak ada followers ni boleh portray, dan ramai juga cast yang banyak followers yang tak boleh portray. It depends on the producers, apa yang dia nak. Oh, I nak buat cerita ni memang very light untuk orang balik kerja yang tak nak memikirkan tentang apa yang untuk difikirkan di dalam cerita ini, hanya untuk gelak ketawa. We need that. We need to stabilize. You know, we need to stabilize. Kita perlu ada keseimbangan dalam seni, dalam TV ni. And that's how it's very important, because media plays an important role untuk cuci dan juga untuk melahirkan insan-insan yang baru untuk menjayakan dan untuk lead our future country nanti. That's what we our new generations, apa yang kita buat sekarang ni, and we need that in the next few years, in that 10 years. Ramai yang cakap oh it's very impossible. Ada juga yang ramai yang daripada dulu-dulu cakap macam oh ini kita orang dah try banyak kali lah, it's still not changing. At least we try. Kita still akan cuba. If it's not for us, it's for the future generations. Kalau bukan untuk saya, untuk kesenangan saya lagi 10 masa akan datang, it's untuk anak seni yang 10 tahun yang sebelum ni belum datang lagi. That's our goals lah, main goals. Yeah.